desainnya juga keren banget. Keren banget nih. Hai guys, akhirnya kita sampai juga di Pancoran Kuliner ya. Nih, lihat keren banget nih. China banget ya. Pantai Indah Kapuk, luar biasa. Menawarkan sejuta keindahan pesona. Pesona kuliner, desainnya juga keren banget. Kita masuk ya, kita coba ya kulinernya ada apa aja yang membedakan antara yang halal dengan yang haram ya. Kita coba masuk ya. Teman-teman mau tahu kan kayak gimana? Yuk. Tetap menjalankan prokes. Termogan dulu ya, ukur suhu ya. Ya. Keren, keren banget. Asik keren. Teman-teman patut coba ya ke sini ya. Mungkin buat weekend, hangout sama keluarga. Cuman ini benar-benar ketat banget. Tadi aku juga sempat di stop sama petugas ya, karena tadi aku nggak pakai masker di dalam mobil dan itu luar biasa. Mereka menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Yuk ikuti terus. Pork, no halal ya, is a pork. Tidak boleh. Keren banget ya. Keren ya. Pork ya. Jadi teman-teman harus beli lebih teliti lagi. Halal dan mana yang bisa kita konsumsi ya sebagai muslim ya. Oke guys, demikian review singkat dari aku ya untuk jalan-jalan ke Pantai Indah Kapuknya. Buat teman-teman boleh ya ke sini ya, itu keren banget spotnya. Tapi untuk makanannya juga harus lebih selektif lagi untuk bisa memilih ya mana yang halal dan mana yang tidak untuk dikonsumsi. So, sehat terus buat teman-teman. Thank you for like, comment, share, and subscribe channel aku. Sehat selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Bye.